This is the future. Evolution. This is the future. Toyota Fortuner 2023 berubah total. Mitsubishi Pajero kalah telak, cek spesifikasinya dan faktanya. Saingan Mitsubishi Pajero yaitu Toyota Fortuner, dikabarkan memiliki varian baru untuk rilis 2023. Seperti disebutkan, Toyota Fortuner 2023 hadir dengan banyak ubahan, tentunya siap head-to-head melawan Mitsubishi Pajero. Meski sempat beredar kabar, Toyota Fortuner 2023 masih memiliki opsi mesin hibrid. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Saat ini, Mitsubishi Pajero juga diperkirakan akan mengalami banyak perubahan termasuk pemilihan mesin. Lantas seperti apa spesifikasi Toyota Fortuner 2023? Nah, agar tidak ketinggalan, yuk simak ulasannya di bawah ini. Menurut informasi dari channel Skotamobagu portal YouTube Autospeed, menurut rumor yang beredar, penampilan Toyota Fortuner 2023 akan sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Selain tampilan yang berbeda, mesin yang akan digunakan pada Toyota Fortuner terbaru ini juga mengalami perubahan dan lebih irit. Toyota Fortuner terakhir alias generasi ketiga akan diperkenalkan pada awal tahun 2023. Selanjutnya, seperti informasi pertama yang telah lama diberitakan mengenai teknologi mesin hibrid yang akan digunakan pada Toyota Fortuner. Bocoran mesin yang akan digunakan pada Toyota Fortuner terbaru ini adalah mesin diesel 2.8 liter VNT1 GDFT V4 silinder berpendingin. Motor kemudian akan digabungkan dengan motor penggerak listrik. Sahabat industri otomotif, mesin diesel 2.8 liter yang dipadukan dengan motor listrik diklaim mampu menghasilkan efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Mengenai performa rivalnya, Mitsubishi Pajero otomatis akan melonjak. Dalam kondisi standar,
Mesin turbo diesel Toyota Fortuner mampu menghasilkan kapasitas maksimal 204 tenaga kuda pada 3.000 sampai 4.000 revolusi per menit, dengan torsi sampai 500 Nm pada 2.800 RPM. Selain itu, selain bocoran mesin, juga bocor ke publik beberapa foto yang menguraikan desain Toyota Fortuner 2023. Dalam bocoran berita tersebut, dikatakan bahwa Toyota Fortuner terbaru akan mendapatkan desain yang evolusioner. Lebih dari sekedar upgrade, secara keseluruhan, bodywork mempertahankan pilar tinggi dan garis otot bodywork. Namun bagian depan dan belakang Toyota Fortuner 2023 dikatakan telah mengalami banyak modifikasi. Di area grill, misalnya, lampu depan bagian bawah mencapai lekukan bumper, meski mobil ini tetap menggunakan sasis khas. Toyota Fortuner Hybrid 2023 juga akan mengalami perubahan drastis pada area kabin. Layout dashboard mulai dari tampilan instrumen cluster hingga desain jok juga akan berubah total. Lebih mengejutkan lagi, Toyota Fortuner baru akan mulai mendapatkan opsi sunroof untuk kategori tertingginya. Setelah itu, fitur-fitur lainnya juga menjadi lebih lengkap dan bahkan lebih canggih dari sebelumnya. Terakhir, perlu diingat bahwa beberapa berita mengenai Toyota Fortuner 2023 hanyalah prediksi dari berita yang beredar. Tapi jangan khawatir, jika ada perkembangan mengenai rival Mitsubishi Pajero ini, Car2 Channel akan memberitahukannya. Begini penjelasan Toyota Fortuner 2023, lantas bagaimana posisi Mitsubishi Pajero? Kita lihat nanti. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car2 Channel.
nah.